Simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di Kabupaten Paser digelar di lapangan Gentung Temiang Tanah Grogot Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Kegiatan simulasi dimulai dengan apel kesiapan, kemudian dilanjutkan dengan patroli skala besar, pengamanan kampanye, pengamanan distribusi kotak suara, serta pengamanan pemungutan suara dan pleno di KPU. Ajukan ataupun kami apresiasikan setinggi-tingginya. Dari hal yang terkendala dari awal hujan, kemudian situasinya tidak mungkin. Namun hasil yang kita dapatkan ini sangat sungguh mengagumkan. Untuk depannya dalam kegiatan pengamanan nanti pada hari H sampai dengan selesai operasi, kegiatan operasi mata peraja nanti pada tanggal 31 Agustus, kita harapkan seluruhnya ataupun kegiatan dapat berjalan dengan aman, damai, serta tertib. Tidak ada kendala sampai dengan apapun. Kapolres Paser AKBP Novi Adi Wibowo mengatakan, simulasi dilakukan untuk melihat kesiapan personil dalam pengamanan pilkada yang dijadwalkan bulan November mendatang. Personil yang terlibat simulasi ini berasal dari Polri, TNI, KPU, Bawaslu, serta organisasi perangkat daerah Kabupaten Paser. Mela Balikpapan TV.